mana? Dari sini ya, Pak. Ke sini. Ke kanan, Pak. Ini mantap. Kita di sini lah. Nampak pemimpin diri ini kan? Ini lepas. Oh, menghadap ke sana ya? Ini menghadap apa ini? Di foto menghadap ini. Apa namanya ini? Aren. Habis goes saya menikmati alam segar di ini, ada punya teman Tea Garden namanya, itu di desa Durin Tonggal, kecamatan Pancur Batu, jadi dekat Pancur Batu, minum alamnya sangat asri. Ini hebat ini kawan, ini bikin apa ini, Bali apa, Bali kecil di Little Bali. Jadi, minum kopi air kelapa, betul-betul nikmat sekali. Jadi, sehat, olahraga cocok, ya cocok ini. Suasananya coba, pohon aren. Jadi di sini ada juga gula arennya. Nah, jadi minum kopi dengan gula aren itu top. Jadi olahraga kembali ke alam juga ya? Kembali ke alam, back to nature. Jadi kalau kita lihat udara ini udah bersih sekali sekarang, karena orang udah banyak naik sepeda, udah pakai mobil, pakai asap gitu. Jadi sangat baiklah kalau goes ini. Saya merekomendasi teman-teman yang belum pernah coba, cobalah. Untuk goes di alam terbuka. Saya lihat banyak sekali sekarang arah Pancur Batu ini orang naik goes. Kebun binatang, alamnya asri, udara bersih, gitu. Khususnya di alam Tea Garden ya, Pak? Iya. Jadi naik sepeda di rumput Tea Garden, ya kan? Kemudian baru lintas alam, off-road, baru masuk jalan raya. Jadi ya, sekitar 25 km lah hari ini. Bapak ada sering kemari, Pak? Oh iya, sering. Sering kemari kalau ada weekend waktu, kebetulan kami minum-minum di sini. Lebih memilih goes di alam ya, Pak ya? Iya, lebih enak. Jakarta terlalu too crowded kadang-kadang, jadi kami memilih daerah-daerah yang agak sepi. Di Jakarta di peak juga lumayan tentangannya, banyak apa, tanjakan-tanjakan jembatan, lumayan. Kemarin di kampung sepeda di Tangsel. Tapi kalau ke Medan wajib ke sini, Pak ya. Oh, ini wajib hukumnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Sungainya ini mantap kali ini. Kalau bisa lompat. Di apa namanya? Di sana. Serap. Ini sangat asli hutannya ini. Mantap. Tahu hutan kan ini tanah semua. Ini memang sengaja di tanah supaya enggak erosi. Iya. Ini ya, karena ini batu ya, kalau enggak iya batu. Batu. Oh itu apa lain apa tempat sendiri ya? Ya itu Balai Pengong, Bantri. Oh. Nah, kemarin ada juga ada orang nikahan di sini. Oh iya. Ya, 100 orang. Iya kan, COVID kan? COVID. Cocok di sini, pesta COVID, pesta nikah. Jadi kalau mau kelapa muda tinggal naik, flat. Gak susah-susah kita. Konsepnya bagus. Terus kita kan rencana dari situ. Apa itu? Maksudnya itu? Jadi dari rencana kita juga. Apa itu? Bank. Oh, bank. Oh, kita duduk-duduk di sini, Pak. Teman-teman, itu kita di sini. Iya. Kan? Iya. Siapa ya, aja bisa dilarang kan? Siapa ya, aja bisa kita larang? Alami. Natural.
natural. Wes di sini, Bang? Ya, kalau Pak Menteri udah sering sekali ketika beliau ada pas kunjungan ke Medan, ada waktu senggang, pas ke ladang, beliau menyempatkan untuk goes di seputar sini. Ini kan alamnya asri nih Bang, tempat juga bagus. Ada paket goes juga ya Bang untuk ini ya? Ada, masyarakat ya? Ada. Paket-paketnya juga dari kita dari Tiga Raden sudah kita siapkan. Apalagi seputar sini kan orang goes itu dari kota sangat banyak. Mungkin sebagian belum mengenal dengan lokasi kita ini. Untuk itu kita mengajak teman-teman supaya dapat menjadikan lokasi kita ini menjadi edukasi bagi teman-teman untuk merawat lingkungan, menjaga kelestarian alam, sekalian budidaya tanaman. Termasuk di sini kita budidayakan juga pohon aren. Pengenalan terhadap pohon aren, manfaat daripada aren, nira, kolang kaling, dan lain-lain sebagainya. Iya. Masukkan di Instagram kalian. Iya, Bang. Saya juga nanti masukin lah. Iya, Bang. Tapi, anak-anak pun ini masuk ke, Bang. Hah? Masuk ke. Sesuai dengan kirka kami. Rupanya udah wawancara belum di depan. Bapak juga. Sampai pasang tempat ladang lama, kayak itu protap ya. Oh, protap ya. Protap satu ya. Protap satu. Lemon dulu baru balik. Oh iya. Protap satu. Oh, sempat ke lemon.